Masya Allah, kedatangan yang baru nih. Cie. Rizky ngamuk bantah peran Lesti Kejora saat acara nikahannya. Iis Dahlia meradang begini. Setelah hubungannya kandas, kini Lesti ditinggal menikah oleh Rizky di akademi. Lesti sudah membina hubungan asmaranya dengan Rizky selama 5 tahun. Kini Rizky dan Nadia Mustika tengah merasakan indahnya menjadi pengantin baru. Seperti yang diketahui, pernikahan Rizky di akademi dan Nadia Mustika berlangsung dengan proses ta'aruf. Pernikahan Rizky dia mengundang banyak kontroversi dan juga ramai dibicarakan. Hingga sampai saat ini pernikahan Rizky masih disangkut-pautkan dengan sosok Lesti yang merupakan mantan kekasihnya terdahulu. Banyak masyarakat yang menilai Rizky tega karena telah meninggalkan Lesti dan memilih wanita lain. Bahkan ada pula warganet yang justru menyumpahi rumah tangga Rizky agar tidak bertahan lama. Rizky juga dinilai tak punya hati karena banyak warganet yang mengira bahwa Rizky dengan sengaja menjadikan Lesti panitia di acara pernikahannya. Akhirnya Rizky pun angkat bicara terkait permasalahan tersebut saat menjadi bintang tamu pada acara stasiun televisi swasta. Gara-gara ada teman kamu, Lesti maksudnya, yang jadi panitia itu kemarin, tanya Vinirus, yang saat itu menjadi pembawa acara. Mendengar pertanyaan tersebut, membuat Iis Dahlia yang saat itu mendampingi Rizky angkat bicara juga. Lagian gak jadi panitia ya kak, jawab Iis. Gak jadi sih, tambah Rizky. Iis Dahlia pun meradang dan memberi peringatan kepada warganet agar tidak salah menilai. Suka pada salah tahu gak? Bukan jadi panitia, jangan sotoy, tegas Iis Dahlia. Vinirus kemudian kembali mempertanyakan peran Lesti pada acara pernikahan Rizky beberapa waktu lalu. Jadi apa Lesti itu? Tanya Veni lagi memancing. Rizky di akademia mengatakan Lesti hanya membantu dirinya mencarikan wedding organizer terbaik. Kemarin itu cuma ngasih link untuk WO aja, jawab Rizky. Iis Dahlia pun mengatakan Lesti Kejora sudah seperti keluarga dengan Rizky di akademi. Jadi tak heran bila diberikan seragam saat itu. Bukan jadi panitia, jangan sotoy netizen. Cuma kita kan udah kayak keluarga, jadi dikasih seragam, tutup Iis Dahlia. Menanggapi hal ini bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kalau komentar, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.